primary concerns for this election? I would say the two biggest concerns I have are the federal budget deficit and climate change. And I'm looking for a candidate who is willing to stand up to the gun lobby and do what it takes to pass some common sense solutions to make our community safer. What does your vote mean to you today? It's all about democracy and making a choice and going for the values that I believe in. My vote today means to me that in the United States of America, you have the right of religious freedom. That's the most important thing to me in this particular election. Nah, sekarang kami berdua berada di luar pusat kegiatan masyarakat tadi, gedungnya di belakang kami. Lee Center di Alexandria, Virginia. Sampai kok tahan sih? Wah, adem aku. Oh, ini lagi anget ini. Sampai tadi anget. Iya, ini namanya sampai global warming ya, kayak gini. Keturunan beruang kutub sampai ini. Gini kok nggak kedinginan itu. Nah, Cak, kan warga Amerika keturunan Asia ini katanya semakin mulai banyak meningkat, ya. Sekitar sekarang 14% kalau nggak salah ya. Masih di bawahnya Hispanic sama warga kulit hitam ya. Tapi jumlahnya mulai meningkat dan kebanyakan tinggal di daerah pesisir pantai atau pantai barat di California kebanyakan. Dan warga Indonesia juga banyak di sana. Tapi emang di ranah politik, wah mengerikan bahasanya. Di ranah politik ini itu, itu emang underrepresentasi dibanding kelompok minoritas yang lain ya. Jadi masih sedikit yang menjadi politisi, yang jadi anggota DPRD, jadi ibu wali kota, jadi gubernur, masih sedikit. Ya, betul. Tapi sekarang sudah mulai, terutama sudah di California, mulai. Itu yang sudah mulai pengen menjadi warga Amerika, pengen juga menggunakan haknya sebagai warga yang bisa dipilih. Nah, itu. Tidak mudah menjadi politisi keturunan Asia di Amerika. First of all, I have a different color face. I knocked on this door and this woman opens the door and she says, you know, I will never ever vote for an Oriental. Meskipun begitu, tidak sedikit kandidat keturunan Asia yang berhasil terpilih, terutama di negara bagian California. Politisi Partai Demokrat asal Korea Soo Ki-kang hijrah ke Amerika pada usia 23 tahun. Ia sedang berkampanye untuk menjadi anggota Senat di California. Lawannya dari Partai Republik, Ling Ling Chang, juga seorang imigran yang berusaha mempertahankan kursinya di Senat California. Ia hijrah ke Amerika Serikat pada usia 3 tahun. There are some stereotypes that you have to defeat. Menurut Ling Ling, kerja keras dan pendekatan langsung dengan konstituen sangat membantu melunturkan stereotip dan mencapai kemenangan. I always believe that there's an opportunity to change people's hearts and minds if you just engage. Sementara Soo Ki, yang terpilih sebagai anggota Dewan Kota dan kemudian menjadi wali kota Irvine, sepaham pertemuan langsung dengan masyarakat sangat efektif. I started walking door to door, knocking on doors. Of course, you know, many times I was shut down. Because of my face and other, you know, party affiliation, you know, whatever. But I kept on knocking on doors. And by the time the election happened, I ended up walking about 20,000 homes. Kedua politisi California ini adalah contoh dari tren kandidat warga imigran yang berkampanye dan meraih jabatan di tingkat lokal dan negara bagian. We're still in the relatively early stages of seeing how the recent influx of Hispanic American and Asian American immigrants are beginning to move from taking advantage of economic and cultural opportunities, to now beginning to take advantage of political opportunities as well. Menurut Soo Ki, yang sedang terjadi di California adalah pertanda apa yang akan terjadi di seluruh Amerika Serikat. The Asian American are the fastest growing community in the nation in terms of economic, social, and also politically. Bahkan Ling Ling berhasil mengubah pandangan seorang ibu yang awalnya tidak akan memilih keturunan Asia. Somehow we ended up bonding over the fact that we own the same shotgun. Ling Ling berhasil mendapatkan suaranya. Dari Orange County, California, tim VOA. Ling, of course, is through Nah, tadi tantangan yang sampean kepengin nggak punya aspirasi politik di sini? Jadi aduh, staminanya itu, Cak, yang tadi kita bilang. Kalau yang lain bisa, dan sampean gizi dan apa? Dan sampean juga tahan dingin. Kenapa nggak bisa? Oh, bukan nggak ada ya. Apa sih? Loh, itu emang finansial, fisik, emosional, psikologis. Aku nggak tahu bisa nggak ya. Gitu ya? Ya, mungkin emang itulah. Tapi nanti kan rewardnya kan lumayan jabatan. Gitu. Wali kota atau anggota DPRD. Tapi di sini namanya jabatan tanggung jawab di sini nih, nggak bisa macam-macam ya. Karena urusannya dengan masyarakat yang sudah kritis, yang bayar pajak, kalau misalkan kamu nggak melakukan kinerja yang nggak bagus, ditagih. Nah,
Itu. Mm-hmm. Dan kalau dianggap gagal, nggak akan terpilih lagi. Ya sudah, lo berani parkir di Zeeland, diterusnya sakwise sama seniki ya.